Halo, assalamualaikum. Balik maning ning channel Enyong Mimih Aira. Nah, karena aku lagi di Tegal, jadi sedikit-sedikit aku bakalan ngomong bahasa Tegal ya. Aku tuh kalau misal dubbing ngomong pakai bahasa Tegal itu kurang lancar, tapi kalau misalnya ngobrol itu masih lancar. Tapi kalau misalnya harus dubbing alias ngobrol sendiri gitu tuh suka bingung gitu ya. Jadi dimaklumin aja ya. Oke, saiki Enyong ki lagi jalan-jalan ning alun-alun. Anak Enyong lagi pengen naik odong-odong. Jadi, hayo kita jalan-jalan. Ki ana ning alun-alun Tegal, posisine pokoknya nang kono lah ya. Rame banget di sini. Ini bukan malam Minggu tapi lumayan rame lah ya hari ini. Dan ini tuh ramenya sampai sekitar jam 11-an itu masih rame. Jadi seru aja gitu ya. Kayak kotanya tuh hidup banget gitu. Makanya anak-anak tuh seneng banget kalau diajak ke alun-alun sini. Oh iya, gue numpak odong-odong kie muteri alun-alun regane 30.000. Lumayan sih ya. Tapi ya seru juga gitu. Tuh kan aku ngomongnya campur-campur ya teman-teman, karena memang aku suka bingung. Dan aku sebenarnya nggak biasa ngomong Enyong. Biasanya aku tuh kalau ngomong aku ya aku gitu. Tapi nggak apa-apa sekali-kali gitu ya. Karena kalian penasaran juga kalau aku ngomong pakai bahasa Tegal. Ya beginilah ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini sekarang kita mau makan tahu gejrot. Jadi aku kangen banget makan tahu gejrot di Tegal. Karena dari kemarin-kemarin itu kan alun-alunnya kan masih tutup ya. Jadi aku jarang ketemu sama ini tahu gejrot. Cuma sekarang ini kan karena pandemi udah usai semoga gitu, makanya ini sekarang udah ada lagi tahu gejrot. Ini satu porsinya itu sekarang harganya 8.000 untuk tahu gejrotnya. Dulu itu masih sekitar 3.000-an ya. Sekarang udah 8.000. Ini aku pesan satu aja karena kebetulan suami aku juga nggak lagi pengen tahu gejrot, jadi udah ini aku makan sendiri ya. Pasang mata saksi. Ntar di otak itu yang di dalam. Jadi kira-kira begitulah suasana alun-alun sekarang teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang orang Tegal tapi belum bisa mudik, kalian bisa lihat dari video aku ya. Di sini tuh seru banget loh teman-teman sekarang. Jadi itu mirip-mirip kayak di suasana kota Jogja gitu kan. Apalagi nanti bakalan ada Malioboro-nya Tegal yang Tegal City Walk itu. Cuma di sana itu tuh belum buka, masih dalam tahap pembangunan. Jadi aku belum kesana ya. Nah ini lanjut ya, ini kegiatan besok harinya. Ini sekarang aku tuh mau nyuci. Jadi tuh aku nyucinya tuh pakai tangan aja karena kebetulan mesin cuci aku pengeringnya itu rusak. Daripada aku pakai mesin cucinya terus ngilingnya itu terlalu lama, jadi ya udah ini aku cuci aja pakai manual gitu ya, pakai tangan. Beneran deh, ini tuh aku udah lama banget nggak pernah nyuci tangan seperti ini. Jadi ngerasa banget begelnya ketika aku nyuci seperti ini teman-teman. Oh ya, ini tuh aku ada di rumah aku sendiri ya. Jadi kalau kemarin kalian ngikutin video aku sebelum-sebelumnya, jadi kan aku yang kemarin itu videonya di rumahnya Umi gitu ya, di rumah ibu sambung aku. Kalau yang ini tuh rumah aku sendiri dari kecil gitu, rumah mamah maksudnya, rumah orang tuaku. Cuma di sini tuh yang tinggal di sini cuma adik aku gitu. Kalau di sana bapakku ada di sana gitu ya, di rumah sebelah gitu. Jadi ini ada rumah dua. Nah, di sini itu rumahnya memang udah lama banget, didirikan dari tahun 93. Pokoknya pas aku 1 tahun gitu ya. Sampai sekarang tuh udah lama banget, makanya ya rumahnya kondisinya seperti ini, tapi nggak apa-apa, yang penting bersih ya, teman-teman. Nah, ini sekarang aku mau jemur-jemur pakaian dulu. Kalau kalian lihat nanti di belakang itu, nah ini ya. Di sini tuh di belakang tuh masih ada lahan yang kosong. Ini tuh dulunya dulu nenek aku itu punya ayam, terus punya entok, gitu-gitu teman-teman. Pokoknya dulu tuh banyak ini ya peliharaan, tapi sekarang ini karena nggak ada yang ngurusin. Jadi ya gini, banyak rumput-rumputnya. Ini aku cepetin aja jemur pakaiannya. Di sini juga sempat dibikin kolam-kolaman gitu karena adik aku tuh pernah ternak ikan lele gitu, teman-teman.
tapi nggak berhasil, ternaknya akhirnya pada mati semua mungkin ikannya ya. Jadi ya gini aja, untuk bagian belakang aku tuh masih berantakan gitu. Nah ini ada areanya tuh lagi bobo, masih anteng banget. Jadi ini aku mau lanjut untuk beberes ya. Ini sekarang aku mau beresin area ruang tamu. Di sini itu banyak jajanan yang nggak ditaruh lagi ke tempatnya gitu ya, nggak ditaruh ke meja belakang atau meja ruang makan. Terus ini adik aku tuh mungkin habis belajar ya, jadi ya berantakan di sini. Ini mau aku beresin dulu biar nggak terlalu berantakan. Kemarin itu ada yang sempat komen, ada yang penasaran kalau kegiatan aku di rumah mertua ya. Kalau di rumah mama mertua aku ikutan masak. Aku nggak beberes rumah ya karena suka nggak dibolehin sama mama mertua. Terus adik Ari itu suka rewel gitu kan, jadi akunya beneran gak bisa megang apapun kalau misal di rumah mama mertua. Tapi kalau misalnya aku di rumah sendiri, aku bisa melakukan pekerjaan yang lain karena adik Ari-nya tuh bisa sama adik aku gitu, sama omnya. Terus mau main-main sendiri gitu ya. Tapi kalau misal di rumahnya mama mertua, aku tuh agak rewel gitu loh teman-teman, makanya aku gak bisa videoin di sana. Jadi ya untuk video aku mungkin kebanyakan pas ada di rumah aku ya, atau di rumah umi aku nanti. Nah ini lanjut ya, sekarang aku mau bersih-bersih area kursi, sofa. Nah ternyata pas aku dorong ini tuh ganjelnya jatuh gitu teman-teman. Jadi ini sofanya juga udah lama banget ya, dari aku SD mungkin ya, makanya ini tuh udah rusak gitu. Ini aku lap-lapin aja semuanya karena memang ini tuh debuan banget teman-teman. Ya gitu ya, karena memang di sini itu nggak ada yang nempatin. Kemarin juga kan adik aku ikut aku, jadi di sini itu tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Sempet rumah ini tuh mau dikontrakin tapi nggak jadi. Makanya kemarin waktu bikin video itu aku di rumah umi karena memang rencananya rumah ini mau dikontrakin tapi nggak jadi gitu ceritanya. Jadi bapakku kan sekarang ikut ke Jakarta ya, makanya rumah ini memang agak ya kurang terawat gitu loh teman-teman. Nah ini lanjut, ini sekarang aku mau sapu-sapu. Jadi dulu itu waktu masih ada mamah aku, masih ada nenek aku, di sini tuh rame gitu ya, apalagi kalau pas lebaran karena nenek aku ada di rumah aku. Jadi rumah aku ini jadi tempat berkumpulnya semua keluarga gitu loh teman-teman. Cuma sekarang karena mama aku udah nggak ada, terus nenek aku juga udah nggak ada, jadi memang sepi di sini sekarang. Oke lanjut lagi ya, ini sekarang aku mau merapikan sandal-sandal dulu biar nggak terlalu berantakan gitu ya. Oh ya, kakak Airannya itu nggak ada karena sama pipihnya ada di rumahnya utinya atau di rumah mama mertuaku. Karena jadi ini tuh tadi malam aku ada di mama mertua gitu ya, tapi pagi-pagi aku pulang ke sini karena memang aku mau nyuci gitu. Terus aku mau beres-beres rumah juga karena rumahnya lumayan kotor gitu ya. Makanya aku pagi-pagi itu habis sahur aku langsung ke sini, terus Airannya itu lagi tidur, makanya aku tinggalin aja. Nah ini aku lagi sapu-sapu halaman. Ini ada apa, tanaman jambu ya di rumah aku ini, jadi suka banyak daun-daun yang pada runtuh gitu loh. Untuk hari ini aku nggak masak, jadi nanti suami aku mau beli lauk aja di luar. Nah ini kondisi rumah aku ya teman-teman, jadi suasana desanya itu sebenarnya masih kerasa banget sih. Di lain tempat ini kakak Aira sama pipihnya lagi cari bukaan. Jadi untuk kali ini aku request pengen buka pakai kepala kambing. Nanti untuk bumbunya itu tuh kayak bumbu sate gitu loh teman-teman. Ada yang pernah nggak sih cobain? Ini tuh enak banget ya. Tapi memang harganya lumayan mahal ya, untuk satu kepala kambing itu 150.000. Tapi ya worth it banget sih. Ini tempatnya ada di alun-alun, pokoknya masuk-masuk gitulah teman-teman. Oke, jadi segitu aja ya video aku kali ini. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.